menyampaikan rencana Kalina Oktarina untuk segera naik pelaminan bersama kekasihnya Arthur Sulaiman pupus sudah. Sekitar 1,5 bulan lalu, kisah cinta sejoli ini karam. Saya sudah tidak sama Arthur dan intinya saya udah lama gak sama dia dan sekarang saya sedang menikmati kesendirian. Kan makanya tadi awal juga saya udah bilang. Gitu, saya udah gak sama dia gitu. Dan kita masih berteman baik karena kita juga pisah secara baik-baik. Ditanyanya kenapa, saya punya privacy yang tidak perlu saya kasih tahu kenapa. Jadi intinya pokoknya yang penting saya sama dia masih berteman sampai sekarang dan ya udah gitu. Sebelumnya mantan istri Deddy Corbuzier ini kerap bercerita tentang sosok Arthur, lelaki yang akan dinikahinya. Namun kini semua tinggal cerita. Lalu benarkah Kalina meninggalkan Arthur karena ingin rujuk lagi dengan Deddy Corbuzier? Kita masih berteman baik kok, sama saya punya mantan saya sebelum Arthur pun saya juga jauh lebih dekat lagi sama dia. Kenapa saya bilang lebih dekat? Karena saya ya kalau sama Arthur kita baru gitu. Kalau sama yang sebelumnya saya udah berapa tahun sama dia dan dia orang yang lebih mengenal saya segala macam. Dia pun nanya kenapa saya pisah. Kita tuh masih berkomunikasi dalam arti karena saya tidak mau yang namanya mentang-mentang kita kayak saya sama Mas Deddy kita cerai terus dia itu jadi musuh. Buat saya nggak perlu kayak gitu. Jadi kayak anak kecil banget gitu ya. Jadi lebih baik ya kita tetap berkomunikasi lah, silaturahmi harus tetap lah. Oh,